Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke mata kuliah keuangan internasional, ke manajemen keuangan internasional. Hari ini adalah materinya sampai kepada exposure translasi atau exposure akuntansi. Sebelumnya kita telah belajar exposure ekonomi atau operasional, kemudian ada exposure transaksi dengan contoh-contoh soalnya. Kita sudah mempelajarinya di materi-materi sebelumnya. Nah, hari ini kita akan pelajari tentang yang ketiga adalah exposure translasi. Jadi langsung saja saya tampilkan slide saya. Nah, exposure translasi ini biasanya kita sebut sebagai exposure akuntansi. Jadi sama saja seperti sebelumnya, exposure itu adalah perubahan terhadap sesuatu yang dipengaruhi oleh suatu objek. Nah, kemarin kalau transaksi, dia hubungannya adalah dengan transaksi yang terjadi. Bagaimana kita menghedge nilai mata uang kita agar tidak berpengaruh banyak atau memitigasi resiko terhadap fluktuasi nilai mata uang asing. Ini khususnya di perusahaan multinational company. Sekali lagi, untuk perusahaan domestik atau perusahaan nasional, ini tidak akan berpengaruh terhadap fluktuasi nilai mata uang karena transaksinya dilakukan di dalam negeri atau tidak melibatkan mata uang asing, gitu ya. Nah, di exposure translasi ini adalah menitik beratkan kepada perubahan yang terjadi pada laporan keuangan. Jadi disebut dengan exposure akuntansi. Biasanya kita sebut sebagai exposure akuntansi. Kalau kemarin transaksi itu, kalau exposure transaksi kan dia berpengaruhnya terhadap transaksi yang terjadi. Kemudian kalau operasional terhadap kegiatan operasionalnya. Jadi fluktuasi itu kan, fluktuasi nilai mata uang asing itu pasti akan berpengaruh ke beberapa hal. Nah, itu tadi kalau di exposure operasional berarti dia kita lihat dari cash flow-nya, di kegiatan operasionalnya, kemudian transaksi itu kita lihat di dalam kegiatan transaksinya. Nah, sekarang adalah exposure transaksi atau exposure akuntansi, kita lihat perubahan yang terjadi karena pergerakan nilai mata uang asing terhadap laporan keuangannya. Makanya disebut sebagai exposure akuntansi. Nah, dalam materi ini kita akan mempelajari tentang pengertian exposure translasi, kemudian faktor-faktor penentu exposure translasi, metode translasi, keterlibatan hedging dari exposure translasi, solusi menghedge untuk exposure translasi tersebut. Dan nanti saya akan berikan gambaran atau contoh soal secara garis besar saja tentang bagaimana sih atau pengaruhnya bagaimana terhadap laporan keuangan karena terjadinya exposure translasi ini. Oke, tadi sudah dijelaskan ya kalau perbedaannya dari transaksi apa, exposure operasional apa, exposure transaksi apa. Nah, secara umum, exposure transaksi adalah mencerminkan exposure laporan keuangan konsolidasi sebuah multinational company terhadap pergerakan nilai mata uang atau nilai tukar. Jadi ini terjadi nih exposure transaksi ini untuk perusahaan yang punya cabang atau punya kantor unit di negara lain. Jadi dia menginduk. Makanya kenapa laporan keuangannya harus dikonsolidasi. Konsolidasi itu adalah proses penggabungan laporan keuangan dari laporan keuangan anak-anak perusahaannya. Jadi misalnya ada perusahaan induk ada di Indonesia, kemudian dia punya kantor cabang atau kantor unitnya di Singapura. Nah, itu nanti laporan-laporan keuangannya digabungkan menjadi satu, itu yang namanya proses konsolidasi. Nah, dalam proses konsolidasi itu kita harus menyajikan laporan keuangan dalam bentuk satu mata uang. Jadi, saat penggabungan laporan keuangan tersebut, misalnya dari Singapura, dia pakai SGD, kita pakai rupiah, nah, perusahaan induknya ada di dalam Indonesia. Misalnya. Jadi, kita pakai nilai mata uang atau yang disajikan laporan keuangannya dalam bentuk IDR. Nanti dipelajari ya di bawah bagaimana caranya ada perbedaan pasti ya selisih karena terjadinya fluktuasi tadi, fluktuasi nilai mata uang. Bagaimana menggabungkan si laporan keuangan anak perusahaan yang dengan mata uang asing ke dalam laporan keuangan induk dengan mata uang yang disepakati atau mata uang yang ada di induk perusahaan tersebut. Untuk mengukur exposure translasi, perusahaan-perusahaan multinasional dapat memprediksi laba dalam masing-masing valuta asing dan kemudian menentukan dampak potensial dari pergerakan nilai tiap valuta asing terhadap valuta negara asal mereka. Nah, valuta negara asal mereka ini kita nanti jadi bikin prediksi laba dari masing-masing perusahaannya, dari masing-masing cabang-cabangnya tadi, anak-anak perusahaannya. Kita nanti
cek dulu dengan valuta asing tersebut mereka dapat laba berapa, kemudian nanti kita estimasikan dengan mata uang yang mata uang yang ada di negara asal, kemudian nanti kita lihat lagi berapakah selisihnya, berapakah estimasi laba yang dihasilkan saat laporan keuangan anak-anak tersebut nanti dikonsolidasi kepada laporan keuangan induk perusahaan. Kemudian ini adalah faktor-faktor penentu eksposur translasi, tingkat keterlibatan anak perusahaan dalam bisnis di luar negeri tadi ya, lokasi anak perusahaan, kemudian metode akuntansi yang digunakan. Jadi karena ini berkaitan dengan laporan keuangan, ini memang secara detail akan dipelajari dalam pelajaran akuntansi internasional. Ada sebenarnya namanya akuntansi internasional. Itu akan secara spesifik menjelaskan bagaimana menjurnal terus menyajikan laporan perubahan modal, laporan amortisasi itu secara detail tentang antara laporan anak gitu ya, laporan keuangan yang di anak perusahaan dan laporan induk, kemudian bagaimana laporan konsolidasinya. Itu nanti dipelajarinya sebenarnya ada lagi di akuntansi internasional yang khusus mempelajari tentang laporan keuangannya, detail laporan keuangannya. Tapi di sini nanti saya akan coba sajikan laporan konsolidasi cuma dengan dua laporan keuangan, yaitu neraca dan laba rugi. Bagaimana cara dikonsolidasi, bagaimana cara mengkonsolidasi dari perusahaan anak yang ada di luar negeri, kemudian dikonsolidasi dengan perusahaan yang ada di dalam negeri, misalnya di Indonesia tadi, induknya di Indonesia ya. Kemudian ini semakin tinggi, tadi tingkat untuk faktor-faktor penentu exposure translasi, salah satunya adalah tingkat keterlibatan anak perusahaan dalam bisnis di luar negeri. Semakin tinggi persentase bisnis sebuah multinational company dilakukan oleh anak perusahaan luar negerinya, semakin tinggi pula suatu item laporan keuangan tertentu terhadap exposure translasi. Iyalah, karena kan di luar negeri itu kita berkaitan dengan mata uang negara asing ya, negara luar gitu. Jadi pasti sangat berpengaruh dengan perubahan-perubahan yang ada di sana gitu. Perubahan-perubahan nilai mata uang asing milik si anak perusahaan tersebut. Kemudian yang penentunya kedua adalah lokasi dari anak perusahaan. Lokasi dari anak perusahaan juga dapat mempengaruhi proses transaksi karena item-item laporan keuangan dari tiap anak perusahaan biasanya diukur dalam valuta lokal tempat anak perusahaan beroperasi. Ya, jadi nanti ketika disatukan baru dia pakai mata uang laporan induk atau mata uang yang akan disepakati gitu ya. Tapi biasanya mata uangnya adalah di induk perusahaan pakainya gitu setelah dikonsolidasi. Kemudian metode akuntansi yang digunakan, ini kenapa disebut dengan exposure translasi atau exposure akuntansi ya tadi, dia berkaitan tentang dengan laporan penyajian laporan keuangan konsolidasi. Jadi nanti ada metode akuntansinya juga, ini akan dia pakai metode apa dalam penyajian, nah itu banyak ya sesuai dengan PSAK-nya gitu, peraturan standar akuntansinya gitu. Jadi ini kita tidak pelajari sampai detail seperti itu, bagaimana penyajian laporan keuangan dengan metode apa, nah ini kita tidak pelajari sampai sedalam itu. Tapi kita mempelajari di manajemen keuangan internasional ini, kita mempelajari bagaimana ternyata ketika sebuah perusahaan mempunyai cabang di luar negeri, kemudian ada induknya di dalam negeri kita sendiri gitu ya, kita punya cabang di luar negeri di multinational company, bagaimana ada pengaruhnya ternyata si perubahan laporan keuangan yang ada di cabangnya dengan laporan keuangan yang ada di induk. Tingkat eksposur akuntansi sebuah perusahaan multinasional sangat dipengaruhi oleh prosedur-prosedur akuntansi yang digunakan untuk mentranslasikan data-data laporan keuangan anak perusahaan. Tadi sesuai dengan metode akuntansi yang digunakan di setiap negara. Kan beda-beda ya, ada yang pakai ke IFRS, kemudian ada yang PSAK, ada yang... Nah ini metode-metode akuntansinya tergantung di setiap negara tempat cabang atau unit perusahaan kita. Kemudian ini adalah metode-metode transaksi. Ini ada current or non-current method. Jadi aset dan kewajiban lancar dikonversikan dengan kurs saat ini, kurs saat neraca disusun. Itu berarti current method ya, kalau pakai saat ini, sekarang juga. Atau kalau non-current method adalah aset dan kewajiban yang tidak lancar dikonversikan pada kurs historis. Kurs bukan kurs saat ini. Jadi
kurs historis itu kurs yang ada gitu, kurs yang telah terjadi. Jadi kita kita apa namanya kita hitung dulu, kemudian nanti dikonversikan dengan kurs yang disepakati gitu, kurs yang ada saat itu gitu, bukan bukan spot rate, bukan spot rate. Jadi kurs historisnya itu bagian berapa jumlahnya. Kemudian okay. Jadi tadi ya, saya ulang lagi. Jadi tadi metode transaksi itu ada current atau non-current method. Jadi kalau current method itu kita menggunakan kurs saat ini, spot rate saat ini. Jadi pas saat kita nyusun laporan keuangan, kita menggunakan kurs saat kita menyusun laporan keuangan tersebut. Gitu. Tapi kalau kurs non-current method berarti kita menggunakan kurs sebelumnya atau kurs historical, kurs pada saat terjadinya transaksi. Jadi kayak kalau dibilangnya itu seperti accrual. Jadi kalau ada di akuntansi itu ada accrual basis sama cash basis. Pengakuannya itu pencatatannya kalau kita mau pakai accrual saat biaya itu timbul, kita langsung catat tuh biayanya. Misalkan biaya gaji. Setiap bulan biaya gaji itu perusahaan 2 juta. Nah, kita langsung catat biaya gajinya 2 juta. Walaupun si 2 jutanya ini belum dibayarkan. Tetapi kalau cash basis, kita catat saat uangnya itu keluar gitu, saat biayanya itu keluar, itu namanya cash basis. Begitupun dengan current or non-current method. Jadi kalau current method kita pakai spot rate, saat kita nyusun laporan keuangan, kurs yang terjadi saat itu berapa, kita gunakan kurs tersebut. Tapi kalau non-current method, itu kita menggunakan kurs historical atau yang terjadi saat transaksinya. Saat transaksinya kita menggunakan kurs waktu terjadinya perdagangan, misalnya itu berapa kurs yang digunakan, kita catat berdasarkan kurs saat terjadinya transaksi tersebut. Kemudian ini ada monetary dan non-monetary method. Ini aset moneter dan kewajiban moneter sama ya. Kalau tadi kan neraca dan aset dan kewajiban lancar. Kalau di sini di monetary non monetary method ini adalah aset moneter dan kewajiban moneter yang dikonversikan pada kurs saat ini, sedangkan non moneter dikonversikan pada kurs histori sama kursnya yang digunakan pada saat transaksi. Kemudian bedanya ini kalau yang current ini aktiva lancar ya, atau aset aset lancar, liabilities lancar, kewajiban lancar. Kalau ini lebih ke akunnya si aset moneter. Kemudian ada temporal method. Ini merupakan modifikasi dari metode moneter non-moneter. Persediaan umumnya dikonversi dengan kurs historis, namun bisa saja dikonversi dengan kurs saat ini. Kalau tidak, persediaan tersebut dicatat dalam neraca dengan nilai pasarnya. Ini temporal method ini buat buat nyatet persediaan, akun persediaan. Dikonversikan dengan kurs historis. Tapi bisa juga dikonversikan dengan apa namanya kurs saat ini juga gitu ya, sesuai dengan nilai neraca nilai pasarnya. Nanti ini bisa juga menggunakan metode ini. Jadi salah satu ya metodenya ya. Kemudian ini ada current method, semua pos neraca dan laba rugi dikonversikan dengan kurs saat ini. Variasi dari metode ini adalah mengkonversi semua aset dan kewajiban kecuali aset tetap bersih yang dinyatakan dengan kurs saat ini. Ini perbedaan metodenya aja. Kalau waktu kita nyusun laporan keuangan, kita mau pakai metode yang mana di antara empat metode ini. Kemudian yang selanjutnya adalah ini keterbatasan hedging exposure translasi. Sama ya. Kalau yang namanya hedging ada keterbatasannya. Kemarin juga pas saat exposure ekonomi atau operasional transaksi juga ada keterbatasannya. Di sini karena hubungannya dengan laporan keuangan, ini ada proyeksi laba yang tidak akurat karena kita tidak bisa memprediksi secara tepat sekali bagaimana fluktuasi nilai mata uang asing. Kemudian ada distorsi akuntansi, perbedaan pencatatan nilai penyajian laporan keuangan, kemudian ketidaksediaan kontrak forward bagi sejumlah valuta. Nggak semua valuta bisa kita lakukan kontrak forward. Kemudian meningkatnya exposure transaksi. Ini adalah keterbatasan hedging untuk transaksi atau untuk apa namanya ini adanya exposure transaksi. Kemudian ini solusinya, cara terbaik bagi perusahaan multinasional untuk mengurangi exposure transaksi adalah dengan mengungkapkan bagaimana laba konsolidasi mereka telah dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. Tadi ya. Jadi kita punya prediksi laba bagaimana di cabangnya di perusahaan yang cabang kita, perusahaan cabang kita yang ada di luar negeri, bagaimana prediksi labanya, kemudian bagaimana prediksi laba ketika sudah di
kita konsolidasi laporan keuangannya, itu kita nanti melihat dulu gitu ya. Terus dengan cara seperti ini, para pemegang saham dan calon investor akan lebih sadar terhadap dampak dari transaksi atas laba. Laba konsolidasi yang rendah tidak seperti biasanya mungkin tidak akan mengurangi minat para investor jika rendahnya laba disebabkan oleh depresiasi valuta lokal dari anak perusahaan. Sejumlah perusahaan multinasional tidak ingin menghedge eksposur transaksi karena mereka tidak merasa eksposur transaksi relevan. Sebagai contoh, Phillips Petroleum selalu menyatakan dalam laporan tahunannya bahwa eksposur transaksi tidak dihedge karena dampak transaksi tidak mempengaruhi arus kas. Tadi yang mempengaruhi arus kas itu kemarin eksposur ekonomi ya, sama operasional, karena dia lebih kepada transaksi yang dilakukan untuk kegiatan operasional perusahaan. Banyak perusahaan internasional lain juga melakukan hal yang sama. Jadi si hedge karena ekspor perubahan translasi ini atau exposure, adanya ekspor translasi ini kurang dipakai oleh para investor. Tadi contohnya kalau di dalam set ini adalah si Phillips Petroleum. Dia tidak mengindahkan atau tidak menghedge karena adanya ekspor translasi ini. Jadi disajikan saja laporan keuangannya sesuai dengan apa yang terjadi gitu ya. Jadi karena dikatanya si Philips ini kurang mempengaruhi, investor tetap saja mau menginvestasikan uangnya karena tahu bahwa penurunannya itu karena perubahan valuta secara lokal di cabangnya. Oke, untuk materi exposure transaksi cukup sekian. Saya coba sajikan dalam bentuk laporan konsolidasi anak dan induk itu bagaimana. Nanti saya sajikan ya. Bentar, saya close dulu yang ini. Oke. Okay. Ini adalah contoh laporan keuangan konsolidasi PT Truntum dengan, jadi ceritanya dia beli saham Mikisae nih, Mikisae Corporation, mau dibeli sama dia. Jadinya dia punya cabang di yen di Jepang ceritanya gitu. Ini ada contoh perusahaan laporan konsolidasi tadi yang anaknya perusahaan anaknya ada di luar negeri. Pada tanggal 1 Januari PT Truntum perusahaan batik di Solo Indonesia membeli 100% saham biasa beredar di Nikkei Corporation yang berlokasi di Jepang dengan harga perolehan 450 juta dengan nilai buku sebesar 430 juta pada saat kurs 1 yennya adalah 100. Dari laporan keuangan kedua perusahaan untuk periode yang berakhir 31 Desember disajikan sebagai berikut. Ini neraca ya, tapi biasanya kan kita neraca ada yang modelnya T, yang kanannya, yang kirinya aset, sama dengan liabilities plus equity gitu ya, utang plus modal. Nah ini kita sajikan secara neracanya one sheet, bukan tabel T, jadi ke bawah. Ini adalah data-datanya. Kemudian ini ada penjualan, data penjualan. Ini laporan masing-masing dulu ya, belum kita konsolidasi nih. Jadi sini ke saya ada penyajiannya dengan yen, kemudian PT Truntum dengan rupiah. Jadi kita hitung akumulasi penghasilan komprehensif penghasilan lainnya karena adanya translasi tadi. Mata uang lokal Nikkei saya adalah yen, mata uang fungsionalnya. Kemudian tanggal 1 Januari, anak perusahaan mengumumkan dan membayar dividen pada saat 1 yen sama dengan 120. Ini informasi-informasi yang diketahui. Kemudian kurs pada tanggal 31 Desember adalah 130. Ini kurs rata-rata adalah 125. 1 yen sama dengan 125 rupiah. Jadi ini sudah disajiin laporan keuangannya si PT Truntum dan Nikkei Sae. Kemudian ada informasi tambahan seperti ini. Ini ada nih diferensial, saya kuningin diferensial yang timbul dari akuisisi dialokasikan ke paten yang diamortisasi selama 10 tahun. Nah ini kita nggak pakai informasi ini karena ini untuk menghitung beban amortisasi. Saya kira sedikit ya, amortisasi sama depresiasi itu bedanya apa? Kalau depresiasi itu penyusutan yang timbul dari aktiva tetap atau aktiva yang berwujud. Kalau amortisasi biasanya kita penyusutan dari aktiva yang tidak berwujud. Aset tidak berwujud seperti goodwill, paten, haki itu ya. Itu aset yang tidak berwujud itu biasanya kita sebut penyusutannya dengan istilah amortisasi. Kita nggak gunakan karena di sini kita nggak hitung. Di dalam manajemen keuangan internasional nggak hitung. Mungkin di akuntansi yang lebih mendalam lagi tentang akuntansi internasional, lebih mendalam lagi tentang laporan keuangan internasional, itu akan dipelajari lebih detail.
bahkan sampai dengan penghitungan amortisasinya. Dan pertanyaannya adalah hitunglah transaksi laporan keuangan atau neraca Nikisai Corporation, kemudian hitung laba rugi. Cuma dua ya, cuma suruh hitung neracanya sama suruh hitung laba ruginya. Kemudian kita sajikan, ini adalah neraca yang saya bilang tadi, bukan dalam bentuk T, ini ke bawah. Akun-akun di neraca pasti yang di atas adalah akun aset. Ini adalah akun-akun aset. Ya, dari kas sampai dividen, ini adalah akun-akun aset. Kemudian kurs yang digunakan bagaimana? Yang diperhatikan adalah ini. Karena perusahaan induknya ada di Indonesia dalam mata uang rupiah, kita konversikan dari yen terhadap rupiah. Tadi kasnya berapa di sini yennya? 800. Oke. Okay. 800 yen ya. Ini pakai kita jadi sebelum dikonsolidasi, sebelum digabungkan laporan keuangannya, si laporan keuangan Iskisa ini yang tadinya mata uangnya yen kita pindahin dulu ke dalam mata uang rupiah. Bagaimana caranya dikonversikan berdasarkan kurs-kursnya. Tadi kalau untuk akun neraca itu kita pakai kurs tanggal 31 Desember. Akun-akun aset tuh kayak kas, kemudian piutang usaha, perlengkapan, persediaan aset tetap itu pakai kurs yang 31 Desember yang nilainya 130. Kemudian ini untuk menghitung laba rugi nih. Nah, harga pokok penjualan nih kita pakai kurs rata-rata yaitu 125. Ini ada beban penyusutan, beban gaji ini juga masuk ke dalam akunnya nilai rata-rata ya. Nilai rata-rata, apa namanya, pakai kurs rata-rata tadi. Kita lihat aja di sini, kita hafalkan bahwa harga pokok penjualan, beban penyusutan, dan ini ke bawah, dan harga pokok penjualan ke bawah ini sampai kerugian, itu pakai kurs rata-rata. Kemudian dividen yang diumumkan. Kalau ini pakai kurs dividen, kenapa? Karena tadi udah dibilang pada soal adalah kurs dividen nih. Tanggal 1 Juli anak perusahaan mengumumkan dan membayar dividen pada saat kurs 1 yen sama dengan 120. Sudah ada informasi tambahannya bahwa saat dividen dibayarkan itu harus pakai kursnya dividen, itu 120. Kemudian ini akumulasi penyusutan juga pakai kurs neraca ya yang tanggal 31 Desember. Kemudian ini saldo laba ditahan, ini udah jelas nih. Saldo laba ditahan tanggal 1 Januari 2019. Berarti kita pakai kurs bukan yang 31 Desember. Kita lihat kurs tanggal 1 Januari 2019. Kurs 1 Januari 2019 itu adalah 1 yen sama dengan 100 rupiah. Oke. Okay. Sudah dikonversi ke dalam mata uang rupiah, hasilnya adalah pada total debit adalah 1.644.445.000. Kemudian yang ini adalah 1.533.090. Gak balance kan, padahal sebelumnya saat dia mata uangnya yen, ini balance antara aktiva dan pasiva, antara aset dan sama dengan liabilitas plus equity. Kenapa tidak balance? Karena adanya exposure translasi ini, perbedaan kurs yang ada pada yen ke rupiah, saat mengkonversikan yen ke rupiah. Jadi kita sebut sebagai akumulasi penghasilan komprehensif lain-lain penyesuaian transaksi. Kita masukkan ke dalam sini, besarnya adalah 131.355. Dari mana? Ya dari sini, 1.644 dikurang 1.533. Ini adalah akumulasi penghasilan komprehensif untuk penyesuaian atas terjadinya translasi atau penyajian mata uang asing untuk penyajian mata uang lokal untuk penyesuaian mata uang asing karena tadi perusahaan anaknya ada di luar negeri. Oke, kemudian jadinya sama ya total kreditnya 1.644.445. Ini sudah balance. Jadi bisa dijawab di sini tadi akumulasi penghasilan komprehensif lainnya adalah nilainya sebesar 1.331.355. Oke, sudah di neraca kita buat laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu itemnya apa? Penjualan, harga pokok penjualan, beban gaji, kerugian nilai mata uang asing, laba bersih. Sudah dapat laba bersihnya, kita dapat laba bersihnya dalam bentuk yen, kita konversikan ke dalam rupiah. Dalam rupiah kita pakai dengan kurs rata-rata. Dapatlah laba dari Nikisai Corporation adalah 156.375. Tuh. Jadi yang kita perlu perhatikan adalah ini belum dikonsolidasi, jadi dia baru
baru laporannya sini ke saya ini kita konversikan ke rupiah dulu sesuai kurs-kursnya tadi. Ada kurs rata-rata, ada kurs 31 Desember, ada kurs saat membayar dividen. Baru setelah menjadi rupiah, baru kita bisa konversi, baru bisa kita konsolidasikan ke dalam si PT Teruntum tadi. Ya, ke PT apa namanya tadi? Teruntum, Batik Teruntum. Oke, ini untuk materi tadi translasi atau exposure translasi. Jadi bedanya apa? Ini perubahannya, perubahan yang kita timbulkan atau yang berpengaruh dari nilai laporan keuangannya ya. Kalau kemarin adalah kasnya atau operasionalnya, operasional perusahaan, kemudian transaksi yang terjadi, kalau ini lebih kepada melihat di laporan keuangannya. Makanya kita sebut sebagai exposure akuntansi atau exposure translasi. Demikian materi hari ini, nanti kita ketemu saat tatap muka melalui virtual. Kemudian nanti kalau ada yang tanyakan, boleh langsung ditanyakan kepada saya, berdiskusi bareng-bareng ya. Terima kasih atas kesediaannya untuk menyimak materi dari saya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.